semester, nama saya Naila Junita dari kelas 10 MIPA 1. Nama saya Jessica Van Anggrek dari kelas 10 MIPA 1. Nama saya Sharon dari kelas X MIPA 1. Nama aku Vanessa Rosalia Lautan dari X MIPA 1. Nama saya Evan Sikawan dari kelas 10 MIPA 1. Nama saya Ralf. Nama saya Michelle dari kelas 10 MIPA 1 SMA MDC. Nama saya Matthew Chi dari kelas X MIPA 1. Nama saya Evan dari kelas X MIPA 2. Halo, nama saya Rick dari kelas X IPS 2. Nama saya Amelia, saya dari kelas 10 MIPA 1. Dan kami dari tim acara dalam kegiatan Virtual Community Service ini. Pertama, nilai-nilai yang kami dapatkan dari kegiatan Virtual Community Service ini adalah kami harus lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam mengatur acara agar dapat berjalan dengan lancar. Kami juga harus mau mendengarkan pendapat dan nasihat orang lain agar dapat mengurangi kesalahan. Selain itu, bekerja sama dan mau membantu anggota lain sangatlah penting untuk dilakukan agar pekerjaan kami dapat terasa lebih ringan. Saya dapat belajar menjadi lebih peduli dengan sesama kita yang membutuhkan bantuan. Saya dapat belajar untuk melalui rintangan dan juga tantangan yang kita harus hadapi karena kita melalui Zoom. Kita tidak boleh menyerah dengan kehidupan kita karena kita nggak tahu bahwa di luar sana banyak yang lebih kesusahan daripada kita, dan kita harus selalu bersyukur akan kehidupan kita masing-masing. Saya juga belajar untuk bertoleransi dan bersosialisasi juga. Bisa belajar berbagi, saling melayani, saling bersosialisasi, dan juga menjadi pribadi yang peduli. Bersyukur dan saling menghormati sih. Jadi walaupun keadaan mereka seperti itu, tempat sekolah mereka seperti itu, tapi mereka tetap masih mau bersyukur dan menghormati satu sama lain sebagai murid di sana ya. Memberi kasih kepada orang lain dan dapat memberkati mereka. Saya bisa lebih peduli, lebih caring pada orang lain, dan juga bisa lebih melakukan semua hal itu sepenuhnya dan merasa bersyukur menerima apa yang kita miliki, hidup yang kita dapat. Saya lebih bersyukur bisa mengikuti acara ini karena enggak semua sekolah juga menyediakan kayak acara seperti ini. Lalu yang kedua, harapan kami adalah semoga doa dan kasih sayang yang kami berikan kepada mereka dapat menguatkan mereka dalam melewati masa-masa sulit mereka. Sedangkan bagi SMA MDC adalah semoga pengalaman dari berinteraksi dengan orang-orang baru dan hal-hal baru dapat bermanfaat bagi kami untuk kedepannya. Saya berharap kita dapat bertumbuh sebagai keluarga dan juga menjadi suatu kelompok yang memberkati sesama. Untuk sama-sama bisa belajar mendapatkan ilmu yang baru, untuk dapat mengenal sekolah satu sama lain, juga agar dapat membantu mereka untuk kuliah dan bekerja nantinya, dan dapat lebih memahami untuk bisa sama-sama saling melayani dan memuliakan nama Tuhan. Semoga kegiatan ini bisa membuat mereka lebih serius dalam belajar, lebih semangat dalam belajar, dan mungkin dengan kita mengadakan acara ini untuk mereka, mereka bisa terbantu oleh kita. Mereka juga bisa mendapatkan banyak sekali ilmu dan materi dari kita semua. Dan semoga mereka terberkati dengan adanya kita. Kita dapat saling lebih mengenal dengan satu sama lain secara tatap muka saat pandemi selesai juga. Bagi SMA MDC, saya berharap kita dapat melayani dengan sukacita dan dapat saling memberkati. Semoga uang yang kita kirim dapat membantu mereka dalam perekonomian. Semoga donasi tersebut juga dapat memperbaiki sekolah mereka dan dapat membantu proses belajar mengajar mereka. Dan saya berharap kita bisa terinspirasi dari pengalaman satu sama lain. Harapan saya supaya donasi atau acara yang kami lakukan itu bisa bermanfaat bagi orang-orang di SMA Hidup, bisa memotivasi orang lain dan juga memberkati orang lain. Semoga kegiatan ini tidak sampai di sini, kayak kedepannya bisa berjalan terus-menerus, kemudian waktunya juga bisa lebih lama, kemudian setiap nanti generasi itu bisa memiliki ikatan dengan siswa di SMA Air Hidup juga. Dapat menjalin hubungan yang baik dan bisa saling belajar dalam menerapkan kasih cinta Tuhan. Yang terakhir adalah kesan dan pesan
kami setelah mengikuti kegiatan virtual community service ini. Yang pertama, kesannya adalah kami senang karena murid-murid dan guru-guru dari SMA Air Hidup sangat berantusias dan mau membantu kami dalam membawa acara. Kami juga terkejut akan kekreatifan murid-murid SMA Air Hidup setelah kami mendengarkan ide dari penjualan mereka. Kami juga bangga karena dapat membawa dan memimpin acara dengan baik dan bermanfaat meskipun masih belum sempurna. Dan menurut saya pribadi sangat terberkati dengan adanya virtual community service ini. Karena saya dapat memberikan bantuan bagi banyak teman-teman kita di SMA Air Hidup Sumba. Saya senang dapat mengikuti kegiatan virtual community service ini karena meskipun secara online, namun tetap dapat memberkati dan semuanya dapat ikut aktif dalam mengikuti pelayanan dengan pengalaman yang baru dan berbeda. Saya juga merasa terberkati dan senang bisa berpartisipasi dalam virtual community service karena saya dapat belajar untuk bertanggung jawab dan bertemu dengan teman-teman baru melalui Zoom. Kesan dalam acara ini, muridnya baik-baik, muridnya friendly, guru-gurunya juga baik dan semuanya mau menerima kita apa adanya walaupun sering ada kesalahan. Saya bersyukur karena dapat hadir dalam 3 hari ini itu untuk mengikuti virtual community service. Saya dapat bertemu dengan SMA Air Hidup dan belajar banyak hal dalam melayani SMA Air Hidup. Ini membuat pelajaran bahwa kayak hidup kita tuh nggak selalu lurus, nggak selalu nggak ada masalah, pasti ada masalah dan juga meskipun ada masalah pasti ada jalan keluarnya. Ternyata kegiatan ini tuh kayak bisa membuat saya sendiri tuh memiliki lebih banyak teman yang di luar MDC. Setelah itu bisa berkenalan, sharing kayak pengalaman hidup, kemudian kayak belajar berbagi juga. Bisa meningkatkan rasa peduli dengan sesama dan bisa saling mengasihi, dan yang pasti kita bisa belajar banyak hal dari SMA Air Hidup dan SMA Air Hidup juga mungkin bisa belajar banyak hal dari kita. Sedangkan pesan kami adalah jika ada kegiatan yang baik seperti ini lagi, sebaiknya penjelasan tugas masing-masing murid dapat lebih jelas dan waktu persiapan lebih lama, agar pemahaman murid-murid akan tugasnya masing-masing dapat lebih matang, sehingga dapat membawa dan memimpin acara mendekati kata sempurna. Semoga pandemi cepat selesai, supaya acaranya bisa dilakukan secara offline, dan lebih semangat lagi. Pesanku adalah terima kasih kepada SMA MDC dan SMA Air Hidup untuk membuat acara ini berhasil dan untuk kedepannya semoga bisa bertemu secara tatap muka. Semoga kedua pihak SMA MDC dan SMA Air Hidup dapat terus semangat untuk dapat melayani sesama dalam bentuk apapun dan kepada siapapun. Semoga murid-murid di sana semuanya lebih rajin belajar, lebih taat pada otoritas, dan rajinlah dan giat belajar supaya bisa memiliki masa depan yang cerah. Semoga kita bisa mengadakan acara yang lebih baik daripada ini, dan kita nggak boleh cepat puas dulu. Meskipun acara yang kita sampaikan kemarin itu sudah bagus, semoga kedepannya entah itu dari SMA MDC maupun SMA Air Hidup tidak putus hubungan relasi, jadi masih still contact gitu, kemudian bisa lebih dekat, kemudian saling mengenal. Hal-hal tersebut adalah nilai-nilai, kesan, pesan, dan harapan kami dari kegiatan virtual community service ini. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan video ini. Semoga video ini dapat menjadi berkat dan motivasi untuk menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus berkati. Bye.